Boleh saya mencela? Boleh. Janji. Kalau ada celahan. It is first ke? Ada tiga orang kan? Okay, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Your explanation dengan izin very clear, very precise. Tetapi yang saya seronok tengok bila Yang Berhormat Menteri menjawab dengan senyuman, tak lepas senyuman tu. Jadi alhamdulillah syukur. Jadi saya, kami di Dewan Negara ni, bila kami bertanya Yang Berhormat Menteri, kami ni bertanya dengan berhemah. Diajar oleh Yang Dipertua Dewan Negara ya, dan diingatkan selalu supaya bertanya dengan hemah. Jadi insyaAllah Yang Berhormat Menteri pun akan menjawab secara berhemah, insyaAllah. Saya ada tiga soalan Yang Berhormat Menteri ya. Short ones, I've written it down. Saya menyambut baik semua usaha mereformasikan ekonomi kami. Saya ingin tahu, bolehkah saya mohon butiran bagaimana Kementerian Ekonomi akan menstrukturkan semula ekosistem insentif dan pelepasan cukai untuk menggalakkan pelaburan domestik dan tidak hanya mengutamakan pelaburan asing yang pulangannya tidak berapa jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah pihak kementerian akan memastikan syarikat majikan yang mendapat faedah gaji progresif ini bukannya syarikat yang memang sudah membayar gaji yang tinggi kepada pekerja mereka? I come from the corporate sector, Yang Berhormat Menteri ya, dengan izin yang dipertuan. Contoh ya, di KL banyak syarikat besar memang membayar gaji tinggi dan gaji daripada gaji minima. So how are you going to curb that and look at that? Dengan izin. Yang ketiga dan terakhir, saya juga ingin memohon pandangan YB sama ada kementerian boleh mempertimbangkan cadangan yang saya bangkitkan berkaitan the CEO pay disclosure ratio dengan izin, dan juga salary transparency law. A lot of majikan akan marah dengan saya lah sekarang ni, but bagi saya dengan adanya perkara ini, ia akan membenarkan market forces dengan izin untuk meningkatkan lagi gaji rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Sri, saya jawab satu-satu dengan cepat. Tiga soalan tadi. Soalan yang pertama ialah tentang dasar insentif dan sebagainya. Tanggungjawab fiskal itu sebenarnya berada di bawah Kementerian Kewangan. Dan tetapi dasar makro yang menyeluruh dan soal pertumbuhan dan penggalakan pelaburan domestik ini, dia juga berkaitan dengan ekosistem. Perkara itu dibincangkan di M10. Jadi insyaAllah buat masa sekarang, memang tumpuan kita ialah kepada, tumpuan kami di Kementerian Ekonomi ialah kepada tiga masalah struktur ekonomi yang saya sebut tadi. Soal fiskal, kemudian soal enjin pertumbuhan baru, dan kemudian soal bakat. Tetapi saya tahu bahawa Kementerian Kewangan pun menumpukan kepada langkah-langkah khusus untuk menggalakkan pelaburan domestik. Saya yakin itu akan dibawa dari satu semasa ke semasa. Soalan kedua tentang bagaimana kita nak memastikan supaya syarikat-syarikat besar ini dia tidak, yalah, dengan izin Tan Sri, take a free ride dengan wang rakyat. Sebab itu dia dikhususkan kepada SME. Maksudnya hanya syarikat-syarikat yang mematuhi syarat-syarat yang kerajaan telah tetapkan, kerana fokusnya ialah kepada SME terlebih dahulu. Kerana kita tahu memang MNC dan sebagainya ini, mereka memang sudah membayar dan mampu membayar. Malah inilah juga yang menyebabkan masalah di dalam ekonomi kita, kerana pekerja yang baik daripada SME itu akan dicolek oleh syarikat yang lebih besar ini dengan tawaran gaji. Jadi kalau perkara ini berterusan, dia sebenarnya akan membawa kesan yang besar kepada ekonomi kita, kerana sebahagian besar ekonomi kita ini adalah SME. Jadi SME ini perlu diperkasakan dengan bakat yang lebih baik untuk mereka membina lagi SME ini kan. Dan soalan yang ketiga berkaitan dengan disclosure, soal gaji CEO dan sebagainya. Itu adalah syaratnya, iaitu untuk mematuhi dan layak menjadi majikan yang mendapat manfaat daripada gaji progresif. Ada tiga kriteria utama. Pertama ialah gaji permulaan. Gaji permulaan yang mematuhi syarat tertentu layak
berada dalam dasar gaji progresif. Yang kedua ialah kadar kenaikan gaji tahunan. Dan yang ketiga ialah dari segi nisbah di antara pengurusan atasan dengan pengurusan pertengahan dan yang paling bawah. Dan ini akan digunakan untuk memberi pengiktirafan dan rating kepada majikan-majikan ini. Dan perkara ini akan diperhalusi oleh jawatankuasa pelaksana yang akan sebenarnya akan membawa perkara ini ke peringkat majikan, peringkat pemegang taruh dan yang lain-lain. Terima kasih. Soalan tambahan, Azri? Yang amat. Terima kasih kepada... Tunggu saya panggil baru cakap, Yang Amat. Okey. Kena hormat. Okey, sila Yang Amat. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipengerusi. Kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi, pertama saya nak ucap tahniah atas dasar gaji progresif yang telah dibincangkan. Ini salah satu inisiatif baik pada kerajaan. Tetapi ketegasan kerajaan ni perlu ada. Kalau kita buat dasar gaji progresif ni tidak ada ketegasan kerajaan tentang pelaksanaan, untuk negara kita ke arah negara maju still akan go back to square one. Itu yang pertama. Soalan yang utama bagi saya tertarik tentang big data, di mana pihak kerajaan memerlukan big data untuk menyelesaikan isu rakyat tentang subsidi dan sebagainya. Dan hari ini kerajaan mengeluarkan kenyataan akan menggunakan sistem padu. Sedangkan ramai di antara kita tahu kita sudah ada aplikasi yang telah digunapakai oleh majoriti rakyat Malaysia. Apabila kita nak membina aplikasi baru seperti padu dan sebagainya, kos itu akan memain peranan. Kenapa pihak kerajaan tidak mengambil inisiatif untuk membuat enhancement kepada sistem aplikasi MySejahtera yang telah dimuat turunkan oleh majoriti rakyat Malaysia, seterusnya boleh menyelesaikan kos dan juga duit rakyat itu sendiri. Kerana hari ini kita menjadi persoalan bila kita nak buat aplikasi baru, kita perlu perbelanjaan tinggi. Kedua, bagi saya untuk pembudayaan minda rakyat Malaysia ni, bila nak suruh mereka download aplikasi baru, saya rasa bukan satu perkara mudah. Sedangkan kita dah ada aplikasi yang telah dimuat turunkan. Jadi bagi saya, pihak kerajaan perlu mengambil satu inisiatif mempunyai sistem big data yang penuh untuk penggunaan masa hadapan. Sebab jangan nanti bila tukar kerajaan, sistem baru. Jadi tidak menyelesaikan masalah isu big data. Jadi saya rasa synchronization atau enhancement kepada satu sistem amat penting untuk kita melangkah ke arah negara maju. Jadi saya mohon Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi yang segak dan sentiasa senyum memberikan penjelasan yang jelas. Terima kasih. Yang Amat, jangan jawab dulu. Saya minta seorang, dua ni jawab soalan dulu. Minta Yang Amat soalan ya, dengan ringkas. Okey. Ya. Saya juga satu, Tuan Sri, saya juga satu. Satu, dua, tiga. Okey. Tuan Sri yang dipertua, saya ada berucap mengenai RII. Yang mana saya mencadangkan badan agensi atau JLC ditubuhkan oleh kerajaan. Saya mencadangkan pada pihak kerajaan pada hari ini, letaklah kementerian yang sesuai sebenarnya menyelesaikan masalah hari ini adalah Menteri Ekonomi ini, Kementerian Ekonomi. Kerana dia boleh koordinat dengan semua negeri-negeri supaya tempoh masa untuk kita buat rundingan tu pendek dan hasilnya cepat. Saya rasa saya cadangkan bagi kepada diorang kerajaan yang ada hari ini timbangkan. Baik, itu sahaja. Yang Amat, sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh tentang, saya tertarik dengan enjin soal saya, Yang Amat. Ya. Supaya dia tahu enjin pertumbuhan ekonomi negara iaitu berkaitan dengan infrastruktur. So saya mohonlah supaya infrastruktur yang kita sebutkan di dalam perbahasan kita akan dilaksanakan dengan adil lah, dan ada kaitan juga dengan keutamaan negeri ini tadi. Dan kita melihat supaya kerajaan juga menyemak keutamaan negeri itu sama ada benda-benda keutamaan, sebab ada di kalangan kita wilayah ataupun kawasan daerah-daerah kita ni kadang-kadang kita tak puas hati kena daerah kita ni tak dimaju-majukan. Kita minta seolah-olah ada juga kerajaan negeri yang tidak mau dengar kita punya permintaan. Ini saya mohon pertimbangan Menteri Ekonomi. Okey, terima kasih. Last.
Terima kasih. Saya terus ke soalan. Pergi soalan. Minta Yang Berhormat Menteri dedahkan senarai 247 bekalan data yang dijadikan rujukan kepada sistem padu. Nombor satu. Nombor dua, 247 bekalan data ini siapa operatornya? Yang kedua. Yang ketiga, sejauh mana keterjaminan data peribadi daripada padu? Terima kasih. Yang Berhormat. Kalau 27 nak dah baca Yang Berhormat sampai 27 malam. Terima kasih Tan Sri. Saya jawab dengan cepat yang tadi Senator Dato' Arman tanya tentang satu ialah tentang penguatkuasaan soal gaji progresif dan sebagainya. Saya kira majikan pun sebenarnya rakyat. Dan majikan pun pada pandangan saya sebagaimana yang mereka mampu, mereka juga mahu membayar gaji yang baik kepada pekerja-pekerja. Kerana gaji yang baik akan menghasilkan pekerja yang produktif. Tapi ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi sebab itu buat masa sekarang, kita perlu mengimbangi di antara keperluan menaikkan gaji dengan kemampuan syarikat-syarikat. Kerana kita telah pun melalui proses ini semasa pengenalan gaji minima. Walaupun kerajaan bagi arahan kena gaji minima, tapi dia akan ada satu kumpulan besar yang datang dan beritahu, kalau kami laksanakan, maka kami tutup kedai. Jadi sebab itu, saya ingat kita perlu sesuaikan dari satu masa ke satu masa, dan saya berharap bila kerajaan peruntukkan berbilion, itu bukti keikhlasan yang boleh memujuk lebih banyak majikan untuk turut serta di dalam dasar ini. Soal tentang MySejahtera, sebenarnya padu dibangunkan secara penuh oleh kaki tangan kerajaan tanpa perunding luar, tanpa kos. Jadi itu sebenarnya beban kepada terutamanya kaki tangan daripada DOSM dan juga MAMPU yang perlu membangunkan sistem sebesar ini. Ini adalah pengkalan data yang paling besar ada di negara kita, tetapi ini cabaran yang saya lontarkan kepada penjawat awam. Saya yakin setelah 10 bulan saya bekerja dengan mereka, saya yakin mereka boleh laksanakan ini dengan kepakaran yang mereka ada, tanpa kos dan tanpa perunding luar, kerana kita perlu bina kepakaran ini di dalam kerajaan dan di dalam kalangan penjawat awam kita. Memang kami pucat muka lah, kalau tak jadi parah kami, tapi saya yakin cabaran itu nampaknya setakat ini padu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang penting ialah pangkalan data dengan izin the back end tu. Bila sudah ada pangkalan data sebesar itu, front end itu boleh gunakan apa-apa yang lain. Kerana akhirnya mereka kena rujuk juga kepada pangkalan data itu. Pangkalan data itu yang sebelum ini tidak ada. Tadi Senator Dato' Samudin tanya pasal REE. Saya terima kasih, tapi saya kalau boleh tidaklah, kerana sebenarnya tugas yang ada di Kementerian Ekonomi ini sudah lebih daripada cukup, terutamanya untuk mengendalikan cabaran-cabaran ekonomi makro. Dan perkara itu saya ingat akhirnya perlu diselaraskan dan diharmonikan di antara peringkat kerajaan-kerajaan negeri dan juga agensi-agensi persekutuan. Yang terbaik ialah kalau kita boleh rangkumkan semua supaya keseluruhan rantaian nilai daripada pelombongan itu kepada midstream, kepada syarikat-syarikat swasta dapat dibangunkan secara selari dengan dasar utama. Yang kita agak terbelakang sekarang, saya memang maklum bahawa kita sebenarnya agak ketinggalan dari segi dasar kita untuk memastikan REE ini dapat dikekalkan keseluruhan rantaian nilainya di dalam negara ini. Kalau tidak, kita akan ekspor semua dan kita rugi. Dan sebab itu antara keputusan pertama yang kita buat ialah supaya menghentikan sebarang kelulusan ekspor. Saya tahu kementerian yang terbabit selain daripada kementerian saya adalah kementerian NRECC dan juga kementerian pelaburan MITI, sekarang ini sedang bertungkus lumus untuk menyediakan kerangka dasar keseluruhan itu. Tapi sebaik-baiknya saya ingat dia akan terus dikekalkan di kementerian yang lain lah, bukan di Kementerian Ekonomi, sebab banyak lagi tugasan-tugasan dan lain. Dan yang terakhir sekali tadi YB Senator Abun tanya tentang projek-projek ini.
projek yang berbentuk DE besar seperti jalan, hospital dan sebagainya itu, itu memang diharmonikan sebaik yang mungkin di antara kerajaan negeri, kementerian terbabit dan kementerian ekonomi. Tapi saya faham juga untuk negeri-negeri seperti Sarawak, Sabah contohnya, keperluan infrastruktur kecil di pedalaman itu berbeza dengan yang ada di Semenanjung. Kerana jalannya pun tak ada dan airnya pun kadang-kadang tak ada. Sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi, kita melancarkan inisiatif kemudahan rakyat. Supaya rakyat sendiri, penjawat awam, wakil rakyat, sesiapa pun boleh turut sama, terus memohon kepada kementerian dan kami boleh luluskan terus, dan kami akan minta pihak berkuasa yang berwajib di kawasan itu mengambil peruntukan itu dan laksanakan secepat mungkin. Itu setakat ini saya lihat telah membantu terutamanya di Sabah dan di Sarawak dalam mempercepatkan pembinaan projek-projek kecil berbanding dengan kaedah sebelum ini yang rakyat kena bawa kepada pegawai, pegawai kena bawa ke satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Sekarang ini dia boleh terus, tapi sudah tentu dia juga bergantung kepada kemampuan untuk dilaksanakan di peringkat pihak berkuasa masing-masing. Soalan-soalan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Razali tadi, saya kalau saya nak baca semua 247 tu dia panjang lah. Jadi perkara ini akan tunggu 2-3 bulan akan datang. Kalau perlukan jawapan bertulis pun, kita boleh bagi jawapan bertulis. Dan yang saya boleh sebut begini, dia sebenarnya setiap agensi dan kementerian kita masing-masing ada pengkalan data. Kementerian Pendidikan ada, Pendidikan Tinggi ada, IKASIH ada, AIDAMA ada, semua ini beratus-ratus. Semua ini digabungkan dan termasuk juga badan-badan berkanun seperti KWSP, Perkeso, termasuk juga lembaga-lembaga zakat, termasuk juga pembekal-pembekal utiliti seperti TNB, seperti syarikat-syarikat air, kerana kita nak membina keseluruhan data mengenai setiap isi rumah. Soal tentang keselamatan sosial, keselamatan data itu, secara praktis industri cyber security ini, sebab itu juga kenapa kerajaan mengambil keputusan untuk mewujudkan padu. Kerana bila pangkalan data ini ada di banyak tempat, kepakaran cyber security itu yang sebenarnya memerlukan kepakaran yang lebih tinggi daripada kejuruteraan perisian biasa, kepakaran itu tidak dapat dipusatkan. Dalam keadaan negara kita, pakar-pakar cyber security ini tidak ramai. Dan untuk membina satu kumpulan pakar cyber security kerajaan, mereka perlu ditempatkan di satu tempat supaya mereka boleh fokus kepada tugas itu, berbanding dengan kaedah sekarang yang masing-masing ada pangkalan data tetapi kita tidak cukup orang untuk kita nak letakkan di sebanyak mana agensi. Jadi itulah sebenarnya juga satu strategi kerajaan apabila kita mewujudkan satu pangkalan data utama yang menjadi enjin data kerajaan, maka kerjaya pakar-pakar cyber security ini akan lebih terjamin dan mereka boleh dilatih dengan lebih baik, dan itu akan memberi lebih banyak ruang kepada kerajaan untuk memastikan aspek cyber security itu lebih terjaga berbanding dengan keadaan sekarang.